Halo, selamat pagi semuanya. Salam satu profesi untuk kita semua. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman atau saudara-saudara sekalian proses penarikan jaring atau biasa yang disebut dengan hauling, guys. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan suasana proses penarikan jaring dari dalam air ke atas kapal. Jadi kita lihat bersama, ini kapal jaring Powerboat Bitung sedang melakukan proses penarikan, dan di sebelah kanan kapal jaring terdapat kapal bantu yang sedang menarik pelampung agar supaya pelampung itu tidak terjepit atau terhanyut, agar supaya proses penarikan jaring dengan menggunakan powerboat itu tidak ada problem atau kesulitan, guys. Dan kita lihat bersama, di samping sebelah kiri kapal jaring juga terdapat kapal bantu yang bertugas menarik kapal agar supaya di mana kapal itu tidak terbawa arus, sehingga proses penarikan jaring berjalan dengan baik, guys. Dan ini penampakan kapal bantu yang berada di sebelah kiri kapal jaring. Dan setelah kapal jaring selesai menarik jaring, maka kami kapal penampu akan segera sandar di kapal jaring untuk melakukan proses pemindahan ikan yang berada dalam jaring ke atas kapal penampung. Dan di bawah di dalam jaring kita lihat ada juga penyelam yang sedang melakukan tugasnya. Dan kita lihat setelah jaring selesai terangkat, maka kapal penampung akan segera sandar. Oke teman-teman, itu dulu video dari saya. Terima kasih.